yang bete beberapa aplikasi. Satu aja, satu kata aja. Salah satunya memakai Mentimeter. Itu menunjukkan perasaan kalian di hari ini. Ini hasil dari isian anak-anak. Ada yang mereka menyala. Diminta untuk ada nothing to say. Menuliskan apa yang ada pengen pulang. Ada capek liburan. Mereka rasakan hari ini atau yang menunjukkan mereka hari ini. Kan ya, ada yang bahagia karena ada si dia. Perasaannya. Ada yang lagi bad mood. Begitu senang. Bahkan meminta. Ada yang saya membacakan. Ketemu dia tiap hari ada. Satu-satu. Hah? Ada yang B aja. Ada Isa si paling sen. Nama dia nulis. Ada yang pengen balap, balap apa? Ada yang pengen mabar. Ayah nu sehat, baik dan lucu. Ayah nu hayang emam, saruahi boge. Hayang emam. Kalimat ah. Selanjutnya untuk pembelajaran saya menggunakan Canva sehingga anak-anak melihat presentasinya dan di akhir pembelajaran saya menggunakan Kahoot sebagai salah satu alat untuk melakukan asesmen anak di akhir pembelajaran. Anak-anak begitu antusias karena mereka merasa tertantang, ada challenge untuk bisa menduduki podium pertama. Ini kondisi kelas. Nah, dari hal-hal sepele ini saya menjadi lebih paham bahwa anak-anak zaman sekarang begitu tertarik dengan hal-hal yang berbau TIK dan itu bisa menunjang pembelajaran, membuat suasana kelas menjadi lebih hidup, lebih semangat dan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kita lihat. Juara ketiga ada Fikran. Juara kedua ada Ajay. Juara pertama, yang kedua Ajay. Yang pertama ada?